Oke, teman-teman, balik lagi sama aku Ahmad Samolana. Tetap kita main GTA San Andreas yang part ke-14 ya ini. Nah, kita ini ada telepon dulu ini. Diangkat dulu. Hey, what's up? Hey, Carl, it's Woozy. Hey, if you got some time, I'd like for you to come over so we can talk about something. Yeah, for sure. Where you at? I own a little betting shop in Chinatown. Just come around and introduce yourself. My people will be expecting a visit. It's a plan, man. Later. Oke, ternyata itu tadi si Woozy. Ah, T-Bone. Oh, ini salah satunya. Now, it's very important that you listen to me. I ain't no weak child, amigo. What you think? What you and Mike think? I'm just a pretty face to y'all? Is that y'all game? Now, this here is the dumb muscle that I was talking about. Carl T-Bone, and in reverse. Kurang ajar dong diomongin bodoh sama si JC. Liability? Liability for what? Now there's three of us and I'm getting 20%. What type of math is that? That's fool's math, player. You and Mike. I sell my soul to you guys. And that's what it's gonna come down to, huh? Screwing me out of my 13%? You knew the deal. You agreed. Besides, we could have said 5%. And what would you... And what? Cat got your tongue? You as bad at talking as he is at mathematics? Hey, you want to make this shit personal, S.A.? Hello? Yeah. What? Man. Damn. Hey, man, I gotta bounce. Oh, no, you don't. I invented that trick, baby. Carl, come with me. We gonna have to bust us a couple of melons up in here. What do you mean the ship has been ambushed? We can't just go out there, T-Bone. It could be a DEA trap. Okay. Oh. Jadi kita disuruh pergi ke mobil yang disergap. Jadi si T-Bone ini lagi ngirim, yaitulah narkoboy, terus habis disergap dan kita disuruh ke sana untuk nyamperin mobilnya biar gak jadi disergap lah, istilahnya kayak diambil semua barang-barangnya sama si CJ. Nah, tadi itu si Woozy nelpon, sepertinya dia mau nawarin pekerjaan deh ke CJ. Jadi di Chinatown sini ini suruh ketemuan. Si Woozy itu punya tempat, ya kamu tahulah, tempat judi kecil di Chinatown. Dasar-dasar bisnis kotor. Ya kan kemarin bis kita ngejalanin misinya si JZ, si JC itu nganterin para PSK-PSK-nya itu di customer-nya, dan ya salah satunya pemuka agama cabul nih. Oh, tinggal dikit lagi. Ya itulah bahayanya ya teman-teman. Ingat, hati-hati, tetap hati-hati. Ah, itu apa mobilnya? Oh, sudah dirampok, diambil dong. 4 motor. Kayak film apa ya, ngerampok gitu pakai motor itu. Oke. Nah, ini saya ingatku pasti balik lagi nih, 2 orang lah ya kan? 2 orang. Oh, enggak dong. Oh, ini satu. Aduh, kenapa sih aimnya kok automatic kayak gitu? Aduh, Gusti. Nyusahin aja. Kak. Kejar. Ya, manual dong, ngejar gini. Nyusahin aja. Aduh, ini. AI-nya ini loh, gemesin. Ayo, alah, pakai bintang 1 juga. Mikirnya bisa hook loh. Nah, sip. Oke, kita ambil langsung paketannya. Kita swipe ganti. Alah, pelurunya ternyata sedikit. Tak kira banyak. Dasar nyusahin aja. Yalah, langsung lewat sini, turun tol. Kita kejar yang lainnya. Oh, kanan, kiri kan bandara, nggak mungkin. Langsung kejar. Sip, hilanglah bintangnya.
pisahin kalau ada bintang itu. Bintang kecil di langit yang biru. Ini yang mana nih yang terket ini? Ntar sih, tak cekin. Oh, oke lah itu yang deket. Tahu gitu tadi belok kiri, langsung aja samperin. Tadinya nyi bintang kecil, kejar-kejar, aduh, bener-bener nyusahin ini. Alah, langsung cekat dari depan, cekat, ayo, sip, ayolah, please lah, aduh lama, ayo, usahin aja, kan Pak Pol melok-melok kan, aduh ini kok nggak, susahnya sih, astaga, gemesin, ayo lewat sini, sip. Untung aja lewat gang ada bintang, jadi hilang bintangnya. Nyusahin ini misinya ini. Salah suruh ngejar, ini beda. Mencetnya biar langsung ngambil paketannya tuh apa? Susah. Emang paling enak pakai controller sih. Ada stick. Ini deket, tar. Oh, deket kok. Beda 2 blok mereka. Iyalah, kita kejar aja yang blok terdekat dulu. Awas, aduh, mentalnya kok sampai terbang. Ini ya. Berarti yang ini dulu yang dekat. Nah, yang kanan ini kita samperin biar menghemat waktu lah daripada lama-lama. Nah, itu apa? Ya, slow banget, enggak? Aduh. Wah, ya siapa yang buat lampu merah deket badukan gitu? Ini lo lah, nggak bisa mencet lah kan? Duh, menyusahkan aja. Gak bisa mencet buat ngambil paketannya. Mencet mana ini? Gak ada pencet-pencetannya. Nah, tak pikir mila. Aduh. Ayo, sip. Jalan 116 tembak. Ayo. Memang harus ditabrak kayak gitu. Sampai jatuh. Biar gampang. Soalnya susah ini. Ini oh sip, deket lah kalau gitu. Oke, sip. Langsung kita samperin dari depan. Lah, ternyata lah lurus. Lah. Tiwas dengan PD-nya. Ternyata dong. Langsung kejar. Please jangan nyusahin, oke? Ntar, ini fokus dulu ya, fokus. Fokus. Kanan, oh kiri. Aduh, begitu pelan. Lah, aduh, malah yang jatuh si C. Kenapa kursinya itu tadi gak jatuh? Aduh, menyusahkan. Ayo. Lah, ini kok muter-muter di blok sini sih. Aduh, kecelik dong. Please, ayo. Sip. Ayo. Please lah. Ayo, mencukup. Nusahkan aja. Greget. Kubah kenikmatan dong. Baru sadar aku. Gila. Wah, ini nyusahin aja ini misinya ini. Oke. Langsung cus ketemu sama si Jay-Z. Wah, menyusahkan aja kamu Jay-Z. Wah, selesai juga akhirnya misi yang gregetin. Aduh, dasar. Yaudahlah kayak gitu ya teman-teman, makasih udah nonton. Jangan lupa di klik
subscribe ya teman-teman, di like juga, di komen juga. Makasih udah nonton semuanya. Ketemu lagi besok untuk di misi selanjutnya di Jizin, oke? Makasih, dadah.